Oke semua teman, kita sekarang ada di Kota Binjai di Tanah Lapang. Kita di Tanah Lapang mencari 3 bocah yang hilang di Langkat. Siapa tahu mereka masih di Langkat. Untuk semua netizen-netizen dimanapun, harap bantu doanya. Karena sampai sekarang ini 3 bocah belum ditemukan. Kita masih pantau di Tanah Lapang, Merdeka. Apakah mereka ada di sekitaran masih Langkat? Oke, bantu semua doanya ya teman. Dek, pernah nampak anak-anak ini dek? Ini fotonya ini. Kenal? Pernah nampak? Gam Yogi Dara. Enggak pernah. Kalau nampak kabari ya, Dek ya. Bapak, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Bapak pernah lihat anak-anak ini yang 3 orang ini, Pak? Coba tengok. Namanya Zahra, Nizam, Yogi. Oh, ini enggak pernah saya lihat, Pak. Iya, dia hilang di Langkat, Pak. Kalau Bapak nampak, tolong dikabari ke kantor polisi terdekat, Pak, ya. Oh, oke. Oke, makasih ya, Pak, ya. Ya, makasih. Pencarian 3 bocah hilang di Langkat. Kita pencarian kita di Tanah Lapang Merdeka. Siapa tahu anak-anak itu diberikan kesempatan untuk bermain. Inilah suasana sekarang di TL guys, Tanah Lapang Binjai. Tanah Lapang Merdeka Binjai. Kita sengaja keliling-keliling mencari 3 bocah yang hilang di Langkat. Untuk saat ini info 3 bocah sampai ini belum ada ditemukan. Inilah suasananya guys, akibat pandemi tidak begitu ramai. Kita mencari anak-anak itu apakah disuruh mengamen atau mengemis. Posisi kita di Langkat. Apakah ada di sini Zahra, Yogi, Nizam? Siapa tahu mereka ada di Tanah Lapang. Kita keliling-keliling mencari mereka. Orang tidur ada, hampir ada nggak nampak abang pun, hampir kepijak benar. Oh ya eng dina. Apa iya? Pernah nampak foto ini Pak, 3 bocah hilang, kenal nggak? Kita masih di Tanah Lapang Binjai ya kawan. Untuk
melihat situasi terkini di Tanah Lapang. Sekaligus pencarian 3 bocah hilang yang hilang di Langkat yang sampai sekarang ini belum ditemukan. Saya Herman Sastepu melaporkan dari Binjai.